Pasukan lintas udara berlatih menggunakan BMP-2M dengan modul tempur Berezov di area belakang operasi militer khusus sebelum kembali meluncur kembali ke Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 25 Februari 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, semua target terkena tembakan akurat dari meriam otomatis 30mm pada jarak maksimum. Pada kontak yang lebih dekat, musuh tiruan dihancurkan oleh senapan mesin PKT 7,62 mm dan peluncur granat otomatis AG-30, termasuk dalam pertempuran Berezov modul. Modul tempur ini mencakup 4 peluru kendali anti-tank Kornet. Itu menghancurkan kendaraan lapis baja musuh dari jarak maksimum. Saat berlatih menarik diri setelah menyelesaikan misi, penembak mengeluarkan asap di bawah penutupnya. Pengemudi meninggalkan garis tembak dengan kecepatan maksimum dengan terampil bermanuver di antara rintangan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!